cara tradisional masih saja kita gunakan untuk membersihkan kuping. Padahal kita tahu itu tidak efektif untuk salah satu organ penting tubuh kita ini. Sedangkan untuk ke dokter, kita akan dipatok harga cukup mahal. Jika memang begitu, kenapa Anda tidak ikut solusi saya ini? Membeli alat pembersih telinga yang sudah dilengkapi kamera, untuk bisa Anda diagnosis sendiri kotoran telinga Anda melalui layar handphone atau komputer. Anda bisa jadi dokter untuk kebersihan telinga Anda sendiri. Tapi ingat ya, harus sesuai petunjuk. Dan inilah Alat, hebat itu. Don't get someone with love me.